tiba untuk membalas semuanya. Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me everything is okay. Mother, how are you today? This time there'll be no delay. Mother, how are you today? I found the man of my dreams. Next time you will get to know him. Many things happen while I was away. Mother, how are you today? Lamaran Bapak ditolak, jadi belum bisa kami penuhi. Jadi untuk lain waktu mungkin kami perhatikan. Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundak. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Pak Irwansa. Pak Irwansa. Oh iya iya iya. Ada apa Pak Irwansa? Oh gitu. Apa nama perusahaannya? Keling. Saya pengen sekali. Kebetulan saya sekarang sedang tidak ada pekerjaan. Oke, terima kasih Pak Irwansa. Sampai ketemu di Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan langkah santai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Beberapa hari sejak ke Jakarta, sudah itu dia pulang ke Bengkulu. Dia bercerita dengan saya, ada bisnis di Jakarta. Namanya Kiling. Bagus. Sesudah itu, dia mengembangkan Kiling di Bengkulu. Bekerja keras, malam siang tidak pulang. Kadang-kadang satu hari tidak pulang. Pernah saya tertidur di depan pintu, dia baru pulang. Sebuah jawaban. Thank you.
itu kantor yang diharapkan. Harian kata tiada lowongan untuk kerja yang didambakan. Tak peduli berusaha lagi, namun kata sama kau dapatkan. Jelas menatap awan berarah, wajah burung semakin terlihat. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. Empat tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Beberapa hari, beberapa bulan dia duduk dulu, dia pergi ke Jakarta. Si Cipto ini anak saya yang kelima, pergi ke Jakarta. Dia terus mengembangkan keliling ke Bali, ke Mataram, ke Padang, ke Lombok. Nah, sesudah itu alhamdulillah dia mulai berhasil. Saya cakap, setinggi mana pun you mendaki, tapi harus jangan sesekali hidup baru begini. Ingatlah, ya, kerana keputusan kita ini sebenarnya adalah insyaAllah daripada izin yang Maha Kuasa. Juga you berusaha dan insyaAllah saya tetap yakin bahawa you akan mencapai satu puncak yang cukup tinggi di Kelly. Cuma maintain your path. Saya Emra Erwan, berasal dari Padang. Setahun yang lalu saya diperkenalkan di sini oleh Bapak Sucipto. Bapak Sucipto adalah seorang tipe pekerja keras. Beliau mempunyai komitmen yang sangat tinggi